Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak siapa? Pak Asdar, Bu. Saya sebagai Ketua Persatuan Olahraga Ketinju Sekutari Negara. Oh iya. Maaf Pak Asdar, saya akan mengajukan pertanyaan seputar lomba ketinju ini ya Pak ya. Yang pertama, sejak kapan kegiatan ini dilaksanakan? Ini mungkin sejak tahun 70-an, Bu, diadakan pertandingan balap ketinju ini. Sejak zaman itu berlanjut terus sampai sekarang. Terus peserta lombanya dari mana peserta aja? Peserta lombanya ini biasanya tuh sekukar, tapi ada juga di luar kukar. Iya, kebanyakan itu tapi dalam sekukar. Oh gitu ya? Iya, pesertanya. Itu kelasnya dipertandingkan tuh ada dua. Kelas 6 PK Nerbon dengan kelas 13 PK Nerbon. Oh gitu ya. Dalam balap ketinting ini diperlombakan dalam acara apa ya, aja? Biasanya tuh hari besar seperti 28 Oktober, 17 Agustus. Adapun hajat-hajatan dari orang-orang di desa atau di kecamatan, misalnya ada perkawinan atau syukuran perkawinan, itu sering diadakan lomba ketinting ini. Tidak melulu atau tidak fokus kepada hari-hari besar aja, tapi event-event erau ini setiap tahun, Bu. Kami dari 2019 itu tidak melaksanakan karena 2020-2021 itu COVID. Jadi terakhir pelaksanaan lomba ketinting erau itu 2019. Nah, 2022 ini kami tidak dapat anggaran dari Pemda. Ini ada sponsor dari PT Raden. Maka terlaksanalah pada hari ini lomba ketinting itu. Terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga sukses acaranya. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Sadli. Oh ya, Bapak dari mana ya? Peserta dari mana? Dari Mbalut. Mbalut. Tim Napas Tuha. Sudah sering ikut lomba seperti ini? Baru 3 kali. Baru 3 kali. Sudah pernah menang? Belum. Belum. Oh, belum pernah. Tapi mudah-mudahan hari ini bisa menang ya, Pak ya. Amin. 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 Ya. Berapa lama latihan untuk ikut lomba seperti ini, Pak? Kalau latihan biasanya kalau hanya mendekati res baru latihan. Apa harapan Bapak ke depannya? Ya, semoga res ini berjalan terus. Lebih ditingkatkan lagi, baik dari pelaksanaan lombanya, arenanya, dan lain sebagainya. Gitu. Oh, ya. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Semoga menang ya Pak ya. Amin. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan budaya kami selaku pemuda ataupun masyarakat kultur Kutai kawasan pesisir maupun sampai ke luar. Jadi dasarnya itu saja, Bapak-bapak Ibu-ibu, apabila di dalam acara kegiatan ini masih terasa kurang, kami mohon maaf, semoga bisa dimaafkan. Dan bagi kawan-kawan yang mengikuti lomba, keep safety, selalu jaga keselamatan. Walaupun kita berkompetisi, tetapi keselamatan adalah yang utama. Saya selaku Ketua DPR Provinsi Kalimantan Timur, selama punya kebijakan, insya Allah akan terus mendukung adat istiadat ataupun budaya-budaya ini, dan ini terus dilestarikan. Harapan saya ke depan, mudah-mudahan lomba ketinting ataupun apapun nanti bentuk lombanya yang merupakan ketangkasan, keterampilan ini akan terus ada, dan harapannya ini dapat melahirkan leadership yang punya ketangkasan dan keterampilan dari Kutai Kartanegara. Tenggarong Kota Raja, erau adat lestari budaya. Terima kasih kepada Paduka yang mulia,
tanpa mental minta kerja ya. Satu lagi nggak boleh ya. Satu lagi, lomba chess di Sungai Mahakam. Sungai Mahakam airnya dalam. Hamas ini milik Etan. Harapan masyarakat di tahun depan. Dalam rangkaian untuk pelestarian budaya yaitu mat-mat pelestarian olahraga tradisional ketinting ini jangan sampai di sini aja, artinya ketinting ini kita kembangkan ke depannya lebih berkembang lagi ya. Mungkin itu aja yang kita dapat kita sampaikan. Mungkin persediaannya kita tetap tiga kali kita dipersilakan untuk mengucapkan. Mohon izin. Dari Tanjung Serai. Tolong dirasakan, saudara yang aditya mungkin sedikit aditya, mungkin sedikit tolong dirasakan. Beres pembuka kita. Tolong dirasakan dilihat benderanya. Tolong dirasakan dilihat benderanya, silakan. Yang mulia pembuka Bursa Kota Ikata Negara, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kabupaten Kalimantan Timur, perwakilan dari Polres Kota Ikata Negara, perwakilan dari Dandim Kota Ikata Negara, mundur. Sponsor kita, Bung Erwin atau yang dikenal dengan Bung EC, silakan. 3, 2, 1 ya. Oke. Terdepan disusul dari saudara Ulil Tanjung Serai dan ada Wali Putih dari Marantai. Kita lihat saja 5 rider pertama yang sudah kita lepas. Kita lihat akan terlalu ada satu pembalap yang mengalami trouble engine, kemungkinan Wali Putih. Kita masih pandang-pandang di arah ujung sana. Kita lihat satu pembalap kemungkinan kembali meneruskan race-nya. Kita lihat apakah Juandi masih memimpin di grid terdepan, disusul dari saudara Tanjung Serai dan Wali Putih Maramuntai. Baik, bersiap-siap untuk race kedua agar bisa bersiap-siap dari sekarang. Ada hadir dari tim KYT Morawis, Tris Nenek Berang Wahulu, Nur Laila Wisata Danau Tanjung Serai, Fikri Lucky Strike Brass 441 FPG dan Adit STC Raden Sembuna. Oke, kita lihat saja Jumlandi dari Maramuntai cukuplah saudara, disusul oleh Olil Tanjung Serai dan Aditya. Terjadi pertarungan sengit di antara 3 dan 4. Mampukah mempertahankan Juandi di grid terdepan? Hati-hati, ada Ulil di nomor 2. Hampir terjadi overtake di antara 2, 3 dan 4. Masih Juandi cukup kuat di depan. Dari Muara Muntai, saudara, kita lihat saja. Terjadi pertarungan sengit antara 2, 3 dan 4. 3 terbaik yang akan menjadi masuk ke babak berikutnya. Satu putaran terus. Oke, kita lihat saja. Masih. Juandi di posisi pertama. Kemudian disusul seorang Olil dari tim Wisata Tanjung Serai. Antara 2, 3 dan 4. Satu putaran akhir menentukan penyisian babak berikutnya. Juandi di urutan kedua, ada Ulil di urutan satu ke Juandi, Ulil di urutan kedua, lagi dia di urutan ketiga, mampukan sekian untuk saudara Ulil di urutan dua dan tiga. Kita lihat saja. Terjadi pertarungan sengit di babak penyisian ini, saudara. Putaran akhir dari babak pertama sepertinya masih dari Haji Juandi dari Maramuntai cukup tangguh berada di posisi pertama. Oke. Di posisi kedua siapa? Ulil ada di urutan kedua. 3 dan 4 akan
Oh, terjadi perubahan posisi antara 2, 3, dan 4. Kita lihat sama-sama saudara Adi Dilia. Baik, ini adalah putaran kali. 1 Adi Dilia, 2 Adi Dilia, 3 saudara Olin. Bagaimana, Bung?
Tapi kita tak